Ya, selamat pagi. Dilaporkan dari terminal penumpang atau Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Tadi malam telah terjadi kecelakaan, jatuhnya satu buah truk yang mau dimuat ke kapal. Telah jatuh ke sungai Matapura. Nah, ini kelihatan tali yang mengikat truknya jatuh, menandakan ini. Nah, di Sungai Matapura, menurut saksi mata, ada beberapa penumpang, tapi sudah terselamatkan 7 orang, mungkin ada lagi sisanya. Nah, ini garis polisi Polres Lain yang ada di TKP Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Nah, ini terlihat pelabuhannya dan ini terminalnya. Jadi untuk sementara sudah dipoles lain dari pihak kepolisian. Demikian laporan Sidik Nusantara Niko Chandra pagi hari ini. Terima kasih. Situasi dan kondisi terkini perihal orang tenggelam atau 1033 di Pelabuhan Trisakti. Jadi untuk korban masih tahap pencarian oleh pihak Polairut dan peserta Basarnas. Nah, itu di TKP. Jadi informasi 16 TKP di TKP. Jadi untuk mobil sudah diangkat nih, mobil truk sudah diangkat. Nah, itu aja informasi 26 M Galang Utara TKM.